Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini sambil menemani santai kalian, tentunya Mimin ada kabar gembira dari vlog Leslar Entertainment. Nah, kalian sudah pada nonton belum nih vlog dari Leslar Entertainment yang terbaru di sore hari ini? Tentunya udah dong ya, Masya Allah, ternyata seseru itu dengan Leslar, guys. Sampai Abi Ramzi pun ikut ya untuk bermain tembak-tembakan. Wah, wah, semuanya pada ingin kebagian. Tantangan tembak semua sasaran cuma 2 peluru aja katanya dia. Nah, untuk lihat fullnya jangan lupa nonton di YouTube Leslar Entertainment karena edisi lemes Leslar Games. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, siang tadi ada unggahan nih dari kakak Rizky Billar dan Kirking. Kirking mengunggah postingan bersama Leslar ya, Masya Allah, ternyata Kirking menuliskan sebuah caption nih di storynya. Aku pertama ketemu kak Rizky Billar, ternyata baik banget. Dan Kirking ini ternyata baru pertama kali ketemu kakak Rizky Billar, guys. Dan Kirking aja bilang baik banget ya, Cici. Kirking baru ketemu Papa Bi nih. Kalau sama Una Lesika Jora udah beberapa kali ya, karena sempet duet juga. Dan di sini yang Mimin Salfok, Una Lesika Jora nambah cabi nih pipinya. Wah, Una sehat selalu ya, Masya Allah, kayak gini cantik banget. Kemudian ada unggahan dari MRB Clothing Land. Ayo, siapa yang udah pada beli clothing MRB, guys? Ada di Shopee dan di TikTok ya. Bagi para sahabat semuanya yang pengen produksi dari MRB, caranya gampang banget, tinggal join ke Shopee dan TikTok. Baju kakak Rizky Billar ternyata keren-keren banget, guys. Dari baju kaosnya, kemudian jaketnya, bahkan sepatu dari MRB Clothing Land, keren banget. Dan pengen juga sih Mimin, meskipun cewek ya, pengen untuk pacar gitu, untuk suami, untuk anak, Masya Allah. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ada unggahan langsung dari Langit Musik mengenai lagu Lesti Kejora yang berjudul Menyerah, Lesti Mom Uung featuring Rizky Billar. Dan lagu Menyerah ini ternyata trending 7 hari berturut-turut, guys, yang telah menduduki posisi trending 1 ya, lagu Menyerah ini dalam 7 hari setelah perilisan. Dengan jumlah penonton 1,6 juta, lagu ini dipersembahkan untuk kamu yang berada di titik terendah dan ingin menyampaikan pesan untuk menghargai diri sendiri dan janji nggak nyerah meski berada di titik terendah. Lagu ini memang menginspirasi semua para ibu-ibu ya, para mom semuanya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dari liriknya pun sampai kalau dihayati itu nangis banget ya. Ini dia lagu yang trending nomor 1 selama 7 hari. Ini caption dari Langit Music. Lagu Menyerah dari Lesti dan Mom Uung featuring Rizky Billar berhasil menduduki tren nomor 1 selama 7 hari setelah perilisan.
Dengan jumlah penonton mencapai 1,6 juta loh. Lagu ini memang punya pesan yang benar-benar luar biasa. Untuk menghargai diri sendiri guys, tetap semangat ya. Meskipun berada di titik paling terendah, janji gak nyerah. Yuk tunggu apa lagi, langsung dengerin Menyerah di Langit Music. Kemudian langsung ada komentar dari Kak Rus. Alhamdulillah, semoga semakin sukses buat Leslarku. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kemudian ada komentar yang lain. Ada akun Instagram Mega308 mengatakan, Alhamdulillah, Masya Allah, semoga sukses selalu untuk Leslar dan Mom Uung. Oke, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Kakak Rizky bilang nih, tepatnya di Twitter ya. Saya percaya dalam hidup ada hukum tabur tuai. Hari ini Anda baik, balasan baik yang menghampiri Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Hari ini Anda mempermalukan orang lain, suatu saat bisa jadi Anda yang akan dipermalukan. Kira-kira begitu kata penjaga pos-kosan saya dulu, namanya Mang Oyon. Nah, diunggah pada hari ini ya, Masya Allah. Kata Kakak Bilar, teman ngobrol saya dulu Mang Oyon. Sehat selalu ya buat Mang Oyon, follow ya yang punya Twitter. Kemudian langsung dikomentarin Kakak Bilar, masih ada yang main Twitter nggak nih? Buka Twitter kalau buat vote aja nih Kakak Bilar. Masya Allah, nanti dicari ya Mang Oyon Twitternya. Kemudian ada komentar yang lain. Ada Bang Retiful mengatakan, spill Instagram Mang Oyon dong Kak Bilar, nunggu komen Mang Oyon nih. Kemudian ada yang memberikan komentar lagi nih para sahabat. Ternyata lucu juga ya, Mang Oyon namanya nih. Tapi emang benar Pak, di Al-Quran juga ada ya, intinya kebaikan yang kau berikan untuk dirimu sendiri dan keburukan yang kau lakukan kepada orang lain, kelak juga untuk dirimu sendiri. Jadi usahakan selalu berbuat baik kepada orang lain ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.